Dari tanaman cabai, bagian yang sudah sangat umum digunakan adalah bagian buah yang bisa digunakan untuk bumbu masakan. Penggunaan cabai sendiri sudah terkenal di seluruh belahan dunia dengan tingkat kepedasan berbeda-beda. Akan tetapi, ternyata dari pohon cabai sendiri ada bagian lain yang juga memiliki khasiat tidak kalah banyak dibandingkan bagian buahnya. Dalam daun cabai mengandung antioksidan yang sangat tinggi seperti vitamin A, vitamin C, senyawa flavonoid, capsaicin dan masih banyak kandungan lain dalam daun cabai. Berikut ini, kami punya ulasan menarik tentang manfaat daun cabai yang tidak boleh diremehkan baik untuk kesehatan tubuh dan juga kecantikan. Membantu penderita arthritis arthritis merupakan penyakit kronis yang terjadi seumur hidup penderita dan bisa terjadi baik pada pria maupun wanita di atas 50 tahun. Penderita arthritis ini akan merasakan kaku dan pembengkakan pada area sendi sehingga tubuh akan terasa sakit saat digerakkan. Daun cabai ini bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang terjadi pada sendi dengan care digunakan untuk mengurut karena kandungan sifat anti peradangan sangat tinggi dalam daun ini. Mengobati herpes zoster Herpes zoster merupakan infeksi yang terjadi pada saraf dan juga kulit yang disebabkan karena virus yang juga menjadi virus penyebab cacar air bernama varicella zoster. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah timbul ruam berwarna merah cukup banyak yang terjadi di sekitar saraf yang terkena. Untuk menyembuhkan herpes zoster ini juga bisa dilakukan dengan daun cabai karena kandungan antiinflamasi tinggi dalam daun ini. Meningkatkan proses detoksifikasi tubuh secara garis besar. Manfaat detoksifikasi merupakan proses lintasan metabolisme, yakni mengeluarkan racun dalam tubuh dengan care penyerapan, distribusi, biotransformasi, dan juga ekskresi molekul toksin. Daun cabai ini ternyata juga memiliki sifat antiseptik yang ampuh dalam mendukung proses detoksifikasi, sehingga mempercepat proses penyembuhan beberapa jenis penyakit seperti luka, kurap, dan penyakit karena jamur lainnya. Membantu proses diet daun cabai juga bisa dikonsumsi sebagai makanan untuk membantu proses diet yang sedang Anda jalankan karena kandungan kalori dan lemak dalam daun cabai yang sangat rendah. Rebus 3-4 daun cabai kering lalu rebus dengan air dan tambahkan perasan air lemon atau jeruk nipis dan minum secara teratur setiap pagi. Menurunkan kadar kolesterol-kolesterol baik atau HDL memang dibutuhkan tubuh namun tidak dengan kolesterol jahat atau LDL yang bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit berbahaya seperti serangan jantung. Untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi dalam tubuh, Anda bisa mengkonsumsi daun cabai atau oleh rebusan cabai ini secara teratur setiap hari. Meningkatkan imun tubuh dalam daun cabai mengandung fitokimia dan asam fenolik yang sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami. Dengan tingginya sistem kekebalan tubuh, maka serangan berbagai virus penyakit berbahaya bisa ditangkal secara baik. Menghasilkan insulin Insulin merupakan hormon alami yang diproduksi pankreas. Pada saat seseorang mengkonsumsi makanan, maka, pankreas akan melepaskan hormon insulin ini sehingga glukosa yang terkandung dalam makanan bisa diubah menjadi energi dan dialirkan ke seluruh tubuh. Hormon insulin ini juga akan membantu tubuh dalam menyimpan energi yang akan dikeluarkan saat tubuh membutuhkan energi tersebut. Selain ada banyak manfaat cabai bagi penderita diabetes. Daun cabai ini mengandung fitokimia yang bisa meningkatkan pankreas untuk memproduksi insulin lebih baik, sekaligus menurunkan LDL, sehingga sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Menghilangkan bulu ketiak, bulu yang tumbuh di ketiak umumnya akan mengganggu penampilan wanita, khususnya jika senang memakai pakaian yang memperlihatkan lengan. Anda bisa memanfaatkan daun cabai untuk merontokkan bulu ketiak, bahkan secara permanen. Caranya adalah dengan menumbuk halus daun cabai secukupnya dan balurkan di ketiak yang sudah dibersihkan, lalu diamkan selama beberapa menit dan bilas hingga bersih. Lakukan care ini secara rutin sebanyak tiga kali seminggu, dan jangan terlalu sering karena kulit ketiak yang halus bisa teriritasi. Menyembuhkan jerawat daun cabai yang mengandung antioksidan. Anti-inflamasi dan antiseptik ini juga bisa digunakan untuk solusi kecantikan kulit seperti menyembuhkan jerawat dan juga menghilangkan warna kemerahan di sekitar jerawat yang meradang. Anda bisa menghaluskan daun cabai ini untuk digunakan sebagai masker wajah yang dilakukan setiap tiga kali dalam seminggu agar jerawat bisa mengering, menghilangkan bekas jerawat sekaligus meratakan warna wajah dan menghaluskan secara menyeluruh. Menghilangkan bau mulut aroma tidak sedap yang dihasilkan dari mulut bisa terjadi karena menumpuknya bakteri pada gusi, gigi, dan juga lidah. Biasanya ini bisa terjadi pada saat kadar air liur pada mulut berkurang di mana tugas dari air liur tersebut adalah untuk membersihkan bakteri yang tersisa di area mulut yang dinamakan dengan xerostomia. Gunakan air seduhan daun cabai ini untuk berkumur, sehingga berbagai bakteri pada mulut bisa mati dan menghilangkan bau tidak sedap tersebut. Menyuburkan rambut daun cabai juga bisa digunakan untuk melebatkan rambut, sekaligus membuat rambut terlihat lebih berkilau. Haluskan beberapa lembar daun cabai dengan blender, lalu aplikasikan secara merata pada kulit kepala dan diamkan selama 15 menit, lalu bilas sampai bersih. Mengaplikasikan daun cabai ini pada kulit kepala secara teratur juga akan menghitamkan warna rambut, dan rambut bisa terlihat semakin subur hanya dalam satu bulan pemakaian saja. Menyembuhkan sakit gigi saat sedang sakit gigi, maka rasa nyeri akan timbul di dalam atau di sekitar gigi serta rahang. Rasa nyeri yang ditimbulkan dari sakit gigi ini bisa menjalar hingga ke telinga dan juga terjadi pada saluran sinus yakni rongga udara yang terletak di bagian belakang tulang pipi dan juga dahi. Selain menyikat gigi secara teratur, Anda bisa berkumur dengan air seduhan daun cabai secara teratur setiap hari yang juga sangat bagus dilakukan untuk mencegah pengeroposan gigi dan memutihkan gigi. Perayawatan kulit tubuh senyawa yang terkandung dalam daun cabai ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh. Untuk mendapatkan nutrisi yang terkandung dalam daun cabai, Anda bisa menghaluskan daun cabai segar memakai blender lalu gunakan bubur daun cabai tersebut sebagai lulur untuk seluruh tubuh. Manfaat daun cabai yang sering diabaikan ini ternyata bisa dijadikan solusi menyembuhkan berbagai jenis penyakit dan juga kecantikan kulit serta rambut, sehingga Anda tidak lagi perlu mengeluarkan biaya untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di tubuh Anda. Jika Anda memiliki kulit sensitif, sebaiknya hindari pemakaian daun cabai untuk perawatan kulit karena bisa menyebabkan iritasi.